Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak buat video ni untuk bagi tahu yang saya ni nak buat kerja amal. Buat kerja amal di mana daripada pengalaman saya yang telah lalu, saya nak berikan apa juga pelajaran ilmu kepada orang-orang yang minat dengan saya. Saya berumur 74 tahun. Saya mempunyai pengalaman banyak dalam segi masakan. Masakan saya tu berbagai-bagai, international. Saya pernah duduk di Itali, belajar masak di Itali. Saya pernah duduk di England lama dan membuka restoran di England, dua restoran. Jadi saya berjaya sangat di England. Tapi setelah saya balik sini, saya pun buat bisnes lain. Tapi setelah buat bisnes tu, saya tak berapa minat. Saya anjurkan bisnes saya terus kepada bisnes saya kepada makanan balik. Pasal apa? Saya minat sangat dalam perniagaan makanan. Jadi gini, saya sekarang ni memang mencari partner untuk dalam bisnes ni. Jadi saya nak buka bisnes ni untuk bagi tahu apa yang orang tak buat, kemudian apa yang akan jadi popular dalam bisnes ni. Jadi saya nak cari partner, bisnes partner, mana mengelola duit sama-sama dan untung bagi sama-sama. Jadi saya mempunyai kaedah-kaedah yang senang untuk menjalankan, untuk masak yang saya tahu ni. Saya dalam bidang masakan kambing, saya memang pakar. Masak kambing itu, kambing golek, dan juga buat kebab. Saya orang yang pertama membuat kebab di Malaysia pada tahun 80-an. Sewaktu saya balik daripada England, belum ada orang-orang Arab tinggal di sini. Saya sangat maju dalam perniagaan itu. Tetapi oleh kerana selepas itu saya dapat tawaran-tawaran untuk kerja lain, saya tinggalkan bidang tu. Mana saya dapat jadi kontraktor, jadi apa. Selepas beberapa tahun, setelah saya tamat dalam pekerjaan saya dalam bidang itu, saya balik semula kepada bidang makanan. Saya banyak membuka cafeteria, kantin dan juga restoran. Tapi kebanyakan saya dapat kejayaan yang besar dalam bidang itu. Kemudian saya yang last sekali buka cafeteria di Hospital Lampang, di mana jualan saya itu cecah kepada 20,000 satu hari, di mana tak pernah orang buat macam tu. Tapi saya tak dibenarkan untuk menyambung selepas 2 tahun. Saya mempunyai pengalaman membuka bakery, membuka makanan-makanan yang zaman-zaman dulu, zaman-zaman Melayu yang lama. Saya keturunan Jawa. Jadi masakan-masakan Jawa yang banyak saya buat adalah yang telah dilupakan. Jadi saya ingin nak hidupkan balik makanan-makanan itu. Kemudian juga saya akan teruskan makanan-makanan yang saya belajar di Pakistan, di India. Jadi makanan-makanan yang mahal jadi murah. Itu saya tahu orang Malaysia, bila kita ada makanan yang seperti kambing, dulu tidak popular. Kalau saya buat kambing, semua orang akan angkat bau, kambing. Tapi sekarang semua menjilat kambing. Jadi kambing itu jadi makanan utama di Malaysia sekarang. Tapi saya tak heran kalau di Johor, makanan-makanan seperti kambing itu digemari orang daripada dulu. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman dalam masakan itu. Jadi di sini saya akan mulakan balik dengan masakan kambing, di mana saya akan jual, contoh bila saya panggang kambing, saya akan jual peha kambing, dah masak shoulder kambing, dah masak macam-macam. Saya boleh buat sup kambing, saya boleh buat segala-gala biryani kambing, biryani gam kambing. Saya pengasas masak-masakan tu di Johor dulu. Saya kecil, saya berumur 74 tahun. Jadi saya banyak pengalaman. Hidup saya ni masak dan masak lebih kurang 50 tahun. Jadi saya tak mau benda tu hilang, di mana saya tak dapat menyebarkan ilmu ni kepada sesiapa yang ingin apa minat untuk bekerja dengan saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya saudara-saudari yang minat untuk menceburi dalam masakan, apa, dalam keluarkan modal, sila apa kontak dengan konten ini. Konten ini dibuat oleh saudara One Tiger. Jadi nanti dia akan ambil dia punya detail-detail dan kita buat satu wawancara, interview. Itu saja.